Soalnya kosong itu Pak, kalau di sini tidak bisa. Yang kita besar tidak tampak. Disampaikan oleh Eko Setiawan, Kabid Bina Marga DPUPR Kota Batu, bahwa target pembangunan jalan tembus sisir Pandan Rejo adalah akhir bulan Desember harus sudah terselesaikan pembangunannya, di mana pembangunannya nanti terhitung 120 hari dalam pengerjaannya, dan diprediksi nantinya di akhir bulan November atau awal bulan Desember, proses pengerjaan jalan tembus tersebut sudah dapat diselesaikan. Proyek jalan tembus sisir Pandan Rejo saat ini baru terrealisasi sepanjang 470 meter dengan lebar 7 meter. Anggaran yang dikucurkan senilai 5,2 miliar dari pagu anggaran 8 miliar. Proyek ini masih terhenti pada tahap pengerjaan jembatan yang baru separuh jalan. Pembangunan jalan tembus itu dilanjutkan tahun ini. Saat ini paket pekerjaan itu telah dinaikkan ke bagian unit pelayanan pengadaan atau ULP Kota Batu untuk proses tender. Prediksi kita selambat-lambatnya akhir November atau awal Desember harus sudah selesai. Jadi kita 120 hari pengerjaan, kita prediksi nanti di akhir November atau awal Agustus harus sudah selesai. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan.